Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di hobinya Rasi. Apa kabar teman-teman berani semuanya? Semoga sehat selalu. Dan di video kali ini seperti biasa, saatnya kita meng-unboxing balang, bahan lelang ya, lelang ke-31 Rasi Dekes tentunya. Dan buat kalian mau tahu serunya unboxing item ratusan yang itemnya ajib-ajib, ikutin terus videonya sampai habis ya. Halo, om tante bro MCs, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan gue Randy di channel hobinya Rasi. Langsung aja di item pertama datang dari Om Her Juna Yuda yang sudah sering nitipin lelang ya di Rasi Dekes tentunya. Ini sudah kesekian kalinya Om Her Juna nitipin ya. Itemnya apa aja kita langsung cek ya. Ada Scooby-Doo The Mystery Machine ya. Mantap banget nih guys. Ya buat kalian yang mau tahu Rasi Dekes itu ada di mana, di Instagram di sini guys ya. Ada di Instagram di Rashid_Dekes ya, langsung ikutin aja. Itu gue bakalan unboxing dan gue lelangin semua di Instagram. Oke, okay. Next ada reguleran si shortcut ya, ada si cebol-cebol ya, cebol-cebol shortcut. Seperti biasa masih memenuhi dan oke. Okay. Ada Volvo Estate yang merah yang terbaru ya, 2021. Dan ada Bugatti hitam masih ya. Dan Mr. Bean hadir kembali guys. Dan juga ada Time Taxi ya, mantap. Kita cek lagi guys. Oke, ada Pilmut dan juga ada Mercedes-Benz E-Class ya. Oh, bukan E-Class, 280 sel yang modern klasik ya, mantap nih. Wah, premiumnya sudah mulai terlihat guys ya. Premiumnya sudah mulai terlihat dan ada Super Treasure Hunt bro. Super Treasure Hunt Urban Outlaw, mantap nih ya. Super Treasure Hunt, wah, buat kalian langsung aja. Dan ada Toyota AE86 Sprinter Truno, wah mantap nih ya. Ada regulernya warna biru. Dan ini juga hadir untuk yang edisi Boulevardnya. Dan wow, Fast and Furious dan Forza Motorsport 7 ya, ada si VW Classic Bug ya. Mantap-mantap nih ya. Wow, ada RC Car. Wah, ini RC nih, mainan remote control gitu ya tuh. Ada antenanya tuh. Mantap nih, bannya juga karet guys ya. Ini Toy Story. Mantap nih. Oke, juga ada Jaguarnya. Mantap banget ya. Ada apa lagi sih? Masih penasaran. Dan oke, masih ada Mercedes-Benz. Dan juga ada si Subaru. Oke. Wow, BMW M3-nya yang E36 nih. Ajib juga nih guys ya. Tuh. Wah. Grafik car-nya dari Fast and Furious Eurofest. Gue suka peleknya sini. Cakep. Mantap. Frame-nya makin enggak. Penuh bro, ini penuh banget bro. Masih ada tekah, gak apa-apa ya. Lus guys, lus menumpang lewat aja basic kita reviewnya. Oke, okay. Ada Honda S2000 putih. Juga ada Mazda. Ya ini Mazda yang baru 2020 ya. Ini Mazda Porsche. Porsche bro, waduh, ini Porsche Turbo nih. Porsche ya, Grand Mazda Savana itu. Dan ini juga masih Porsche ya. Masih Porsche. Dan ini kayaknya Nissan ya. Ini Nissan. Ini Porsche juga nih guys. Tuh, masih bau-bau Porsche gitu ya. Banyak nih Porsche ini. Oh, ini Porsche yang terbaru juga nih guys ya. Ini kita buka deh ya. Ini kalau nggak salah lot terbaru nih. Tuh, wow, Urban Outlaw. Mantap nih Urban Outlaw. Oke, next ada ini si Lamborghini Moving Part ya. Dan Porsche-nya nih mantap juga nih guys. Ini juga apa nih ya? Ini keluaran BMW. Wah, mantap nih. Sudah di unrivet ya. BMW M3, mantap. Dan yang terakhir juga ada Nissan. Oke,
Sekian dulu dari box Om Herjuna. Dan kita lanjut ke box berikutnya. Ada item Haji Papa. Ikutin terus videonya. Dan sampai di keep ya. Oke, box berikutnya ini ajib banget ya, karena satu box besar bahkan gak muat ya. Ini dari Om Dayat ya, dari Om Dayat yang ada jauh di Kalimantan kalau gak salah ya. Penasaran gak lo itemnya ini? Pasti ajib-ajib ya ini ya. Gue sih penasaran banget nih unboxingnya ya. Item seajib ini kita langsung aja cek. Berasa lagi ngebuka box-boxan gitu. Udah lama kita gak buka box-boxan. Ahai, oke. Next ya, langsung aja. Dan ini yang paling ajib nih guys, ada Toyota i86 Corolla, tapi ini yang edisi Hot Wheel putih ya, dan udah mulai rare, putih, baik putih ataupun hitam ya. Dan next ada Momo VW Golf GTI GT1 ya, dan Mazda RX3, serta ada Honda Odyssey. Honda Odyssey-nya special edisi Honda ya. Wow, ada Ford Cargo guys ya, ini mantap juga nih. Gue juga suka nih ngeliat yang item-item kayak gini ya. Dan next ada Cool Kombi beserta dengan Sweet Street ya, mantap, mobil pizza makanan gitu ya. Mantap banget ya. Ini nggak bisa mundur-mundur, kita tahan aja nih guys. Oke, next. Wow, ternyata es krim truknya cukup banyak guys ya. Gak cuma ini guys, ternyata ada lagi guys es krim truknya. Ini si Om Dayat kayaknya pensiun es krim truk nih ya. Mantap sih, tapi ini kolektor punya nih ya. Wah, ajib-ajib banget nih ya. Honda Serek kita juga ada ya, hadir lagi. Dan ini, oh Roger Dodger nih, gue punya super freezer-an nih guys, yang 2021, mantap. Oke, tadi ada Momo merah, sekarang ada VW Golf-nya, ada yang kuning ya. Dan juga ada BritBox ya. Wow, Porsche Tifok-nya masih guys. Mantap ya. Dan wow, ini quick bite ya. Ini memang suka sama mobil es krim gini si Om ini. Cakep sih ini, banyak dikumpulin tuh. Wah, tapi gue gak tahu nih udah sebanyak apa ya. Katanya sih udah mulai banyak ya. Wow, gila. Ini gila sih guys ya. Ini ada yang faktor Sirti 2018 ya. Tuh yang quick bite-nya. Dan ini juga ada lagi yang keluaran gue gak tahu kapan nih ya kartnya. Warna hijau. Dan ini yang BritBox. Ini mantap nih, 2010 new models. Wah, gila nih. Mantap banget ini ya. Keren ya. Dan next, gila masih ada lagi quick bite-nya. Ini benar-benar suka mobil-mobil jenis gini nih si Om nih. Ini bakal ajib banget nih. Ini bakal seru abis ini. Quick bait-nya gila nih tuh. Taburan lengkap banget sih nih. Yang suka nih langsung auto lengkap nih ya. Oke, ada Honda Series. Dari Honda Series ada Honda Racer, Honda Civic SE, Honda CRX, dan seharusnya ada Civic EF-nya ya. Kita pantau apakah si Civic EF-nya keluar. Oh, ternyata tidak menunggu lama-lama, Civic SE-nya, Civic EF-nya, dan Honda Odyssey-nya keluar lagi guys. Mantap ya, benar-benar seru. Dan ternyata juga ada edisi chrome-nya ya, ada edisi Zamak dan edisi yang nih perzamakannya nih ya, ada Dodge Demon, juga ada Pilmut. Wah, mantap sih disini. Ini item yang seharusnya ditunggu-tunggu ya, karena memang satu set ini, nggak salah satu set ya nih si Zamaknya satu set. Kan dan Mustang Cop 68 Olds 442 Chevy Camaro konsep quick, dan ada Pilmut serta Dodge Demon ya. Mantap nih ya. Kalau lihat grafik karnya itu, kalau yang Zamak tuh gue sih tertarik banget sih ya, karena warnanya tuh seksi, mantap banget ya. Gila, keren ya. Dan masih banyak ternyata guys. Ini juga nih masih masuk si Zamak ya. Oke, dan next ada, ini seri kamuflase ya. Jangan bilang ini kamu berkamuflase. Ini ada 5 auto lengkap ya. Auto lengkap dari mulai yang keren itu adalah Skyline, Honda City, terus ada Camaro, Shelby, dan terakhir El Camino. Menurut gue pribadi sih itu mantap ya. Ini gue sampai gak bisa berkata-kata nih. Gila, keren-keren banget nih ya, titipan lelangnya ya.
Buat kalian yang pengen titip lelang bisa langsung di Rasi DKS di Instagramnya. Terusnya gampang, fee kecil, dan kita pelayanan number one. Mantap pokoknya ya. Dan bisa juga ikutin lelangnya di Rasi _ DKS. Jangan lupa subscribe channel ini juga ya, subscribe warna merahnya. Like, comment, share juga, oke? Next ada Ford. Wah, ini kayak maskel-maskel yang keluar di Domar nih ya. Ada Buick. Ya, dan di bawahnya ada Ford Grand Torino. Oke. Mantap. Nah, ini Pontiac Firebird-nya, Mercury Cougar-nya, dan ada Galaxy 500. Wah, ini nih. Ya, mobil yang sempat ramai dicari. Ford Galaxy 500. Next. Ada siapa? Ini dia nih. Masih bergabung-gabung dengan yang lainnya. Tadi banyak banget ini ya. Gak habis serinya sih menurut gue. Nah, ini yang berikutnya adalah satin persatinan. Ini 51 Hot Wheel ulang tahun ya. Dan mereka memberikan kita 7 mobil, di mana 6 mobil dan satu kayak terserahannya gitu ya. Ada custom 71 El Camino, Datsun Wagon tentunya primadona, custom 67 Pontiac, AS Aristocrat dan 63 Chevy, serta Plymouth Superbeat. Ya, wah, mantap nih ya. Dan apakah terserahannya atau hidden car-nya ini nih guys. Gotago mobil toilet ya, toilet. Tapi ini mobil yang dicari orang juga karena lucu, ngeluarin terus. Hotelnya emang gak ada matinya nih, hotelnya ngeluarin terus yang gini-gini nih, bikin kita jadi kayak PR gitu ya, mau ngelengkapin tapi udah banyak gitu. Oke, ini tadi yang blisternya, dan ternyata ada box berikutnya. Kita coba cek ya box berikutnya dari Om Dayat. Apa sih Om, masih nitipnya apa sih Om? Gue penasaran juga nih, Om Dayat banyak banget nih. Ternyata masih ada satu box gini bro. Wah, mantap Om Dayat ya. Om Dayat nitipin kita, ini adalah 2002 Mitsubishi Lancer Evolution keluaran dari apa nih, Metal Decase ya, JDM Tuners. Oke, kita simpan dulu. Next ya, sebelum gue buka kalus, gue mau buka ini dulu nih, nunjukin ke kalian nih ya. Ford Escort-nya cakep masih, dan 2003 Honda NSX Type R, dan dari Quick Shifter, dan juga ada dari Fast Import. Wah, ini Ford Escort-nya yang sangat-sangat mantap. Mantap Ford Escort-nya ya. Oke, next ada Lamborghini Gallardo, juga ada Dodge Charger. Wah, ini yang lagi hype banget ya. Baik teman-teman serok guys ya, karena memang cakep sih menurut gue ya. Dan premiumnya nggak habis-habis sih Om nih ya. Ada Acura NSX ban karet dan 2016 Subaru ya. Ini yang edisi Fast Tuners ya, yang gabung sama EG kuning ya, Subarunya gabung sama EG kuning. Dan ada Brit Box lagi guys ya, Brit Box lagi. Dan kita cek ya lulusannya apa aja sih ya. Oke, lulusannya ada Sheriff mobil polisi gitu, dan juga Civic Type R dari kamuflasenya di oke. Dan ini juga ada dari reguler. Nah, ini apa nih ya, kita lihat nih, gue penasaran nih. Ini adalah mobil AMG Mercedes. Wah, cakep banget ya nih. Wah, mantap. Mantap banget nih, mantap, mantap bingit, mantap bingit ya. Oke, next ada ini Mercy, dan juga ada Honda ya, Honda CRX yang ada seperti itu. Subaru udah sulama sebenarnya ini ya. Honda S2000, Honda Civic Type R guys ya. Ini apa nih, Mercedes ya apa? Sudah ya, Mercedes AMG GT, dan ada Civic Type R, dan terakhir ada Civic SE, seharusnya iya nih. Oke, dan sudah sebanyak ini bro, kosong ya yang kita unboxing. Dan gue mau buka satu box lagi. Gitu terus videonya, jangan sampai di skip, jangan sampai kelewatan.
jangan lupa subscribe. Oke, okay? Gue bakal unboxing satu box lagi. Ikutin terus sampai habis. Box berikutnya dari Om Fajar, penitip lelang kita kali ini. Dia sudah nitip lelang yang kedua kalinya. Dan tadi sebelumnya gue keluarin dulu barang-barangnya ya, karena memang sangat-sangat susah ditutupin pakai bubble wrap. Jadi kita copotin dulu. Mantap, gue apresiasi buat Om Fajar yang sudah unboxing dengan packing dengan rapih ya. Oke, ini seperti biasa reguleran ada Trisahan reguler Hotel Camaro ya, Lancer Evolution dan Dodge Charger 200 ya. Next ada Corvette Stingray dan Honda Odyssey serta Tesla Model 3. Wah, modelnya sampai 3 loh Tesla ini. Banyak banget ya modelnya. Oke, ada Chrome Series dari Mojo Red. Mobilnya apa ini? Susah ditebak. Koenigsegg Jesko dan juga ada Trisahan Camaro serta ada Zoom In ya. Zoom, aplikasi Zoom In. Bukan ya. Itu buat naruh sport cam GoPro. Oke. Okay. Next ada wow, ini mantap juga nih. Edisinya apa aja nih? Oke, okay, Camaro per Camaroan nih berarti ya. Mantap, mantap, mantap. No Disco 81 Camaro kuning. Wah. Audi RS dan juga ada Chevy Camaro Concept, Mercedes-Benz AMG. Dan oke, okay, Mazda M5 MX-5 Miata. The next ada custom Acura Integra dan ada Ferrari 2000 dan Surf and Turf ya. Mantap. Wow, Civic Type R, Honda City Turbo dan ada Gesla ya. Trisahan atau hidden car-nya dari Pearl and Chrome. Oke, okay, Ford Escort dan Hurnot Hudson. Cornet ya. Oke, okay, Gesta-nya ada lagi, Porsche Turbo dan ada the Inimate Series. Dan ini kalau salah Trisahan reguler, guys. Tuh, terkonfirmasi Trisahan reguler. Mantap. Dan terakhir ada Acura NSX. Oke, cukup itu dari Om Fajar. Mantap. Sekian dulu untuk nge-unboxing gue kali ini. Buat kalian yang suka, jangan lupa klik tombol like, komen, juga share. Dan buat kalian yang baru gabung, jangan lupa tombol subscribe-nya diklik berubah jadi abu-abu. Itu support kalian channel hobinya Rasi. Ikutin terus lelang gue di Instagram Rasi_Dekes ya. Kepoin, ikutin lelangnya. Setiap minggu kita akan naik lelang. Buat yang titip lelang juga bisa. Pokoknya semua langsung Instagram. Jangan sampai kelewatan. Oke, okay? Thank you. Sampai jumpa di video-video gue berikutnya. Bye.